на бетер. Кажуть, що ніхуя не пробило, блядь. От тобі кметики не пробило, блядь. Pasukan Rusia merekam penampakan rongsokan BTR-80 Ukraina di sebuah pemukiman. BTR-80 tersebut menjadi hancur tak karuan setelah menginjak ranjau dan meledak. Alhasil kendaraan tersebut tak dapat digunakan lagi. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 29 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan, BTR-80 lain dari tentara Ukraina berhenti beroperasi akibat ledakan ranjau. BTR-80 adalah pengangkut personel lapis baja beroda 8x8 yang dirancang Uni Soviet. Rusia banyak menargetkan BTR-80 dalam invasinya ke Ukraina. Di lain sisi, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg bersikeras bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin berniat menggunakan embun beku, salju dan es untuk menyerang warga sipil Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!